Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingat kalau hormati ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan taufik dan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa mengisi di hari-hari yang mulia, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita isi dengan amal soleh. Di antara amal soleh yang mulia adalah thalabul ilmi. Kita isi di hari-hari yang mulia ini dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah di antara sebaik-baik amalan yang akan memudahkan langkah seseorang di dalam menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sudah hampir dekat dengan hari raya kurban atau Idul Adha, yang mana kalau di Arab Saudi sekarang ini sudah di sana tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau di negara kita, karena perbedaan matlak ya, tempat terbitnya bulan, maka masih tanggal 7. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi dalam proses ibadah haji, tarwiyah itu adalah suatu proses ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kenapa Bu dinamakan Yaumut Tarwiyah? Kenapa dinamakan hari tarwiyah? Alasanipun apa? Dari rawa yurawi tarwiyatan nih, kalau kita belajar sorof, rawa yurawi tarwiyah. Dinamakan hari tarwiyah karena pada tanggal 8 Dzulhijjah di saat itu nih, salah satu yang dilakukan oleh jamaah haji adalah mengumpulkan perbekalan. Mengumpulkan perbekalan utamanya air. Nih, jadi apa? Memperbanyak perbekalan terutama air. Yang mana di hari tarwiyah jamaah haji itu meninggalkan Mekah menuju Mina pada hari tanggal 8 Dzulhijjah. Di miqat zamani, namanya miqat zamani, dengan berpakaian ihram dan berniat untuk menunaikan ibadah haji.
Kemudian di Mina jamaah haji menunaikan sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya sampai sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi tarwiyah adalah bagian dari sunnah Nabi yang ditunaikan berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil bahwasannya seseorang itu di dalam melakukan suatu aktivitas yang penting, yaitu kalau di sini berarti dalam konteks ini adalah wukuf di Padang Arafah, itu butuh perbekalan, terutama mengumpulkan air sebanyak-banyaknya sebagai bekal nantinya. Bahkan jamaah haji ada yang minum minuman yang apa menyehatkan, istilah kita doping nih, agar kuat dalam beribadah di Padang Arafah, sehingga jamaah haji itu disunahkan tidak puasa Arafah. Kenapa? Agar kuat di dalam berdoa. Karena setelah matahari tergelincir, setelah duhur, itu wukuf di Padang Arafah sampai maghrib, disunahkan memperbanyak doa sebanyak-banyaknya. Dari napa? Dari tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari. Mungkin yang jadi pertanyaan, Ustaz, berarti jamaah haji enggak dapat pahala puasa Arafah? Asal mboten, Bu. Kan jamaah haji tidak puasa Arafah nggih. Disunahkan apa? Tidak berpuasa. Karena dalam kondisi safar. Safar menunaikan ibadah haji. Biar nanti wukufnya juga kuat karena di sana panas. Ya sekarang alhamdulillah tendanya sudah ber-AC. Dapat pahala puasa Arafah mboten, Bu? Jamaah haji yang wukuf di Padang Arafah, tidak puasa Arafah, dapat pahala mboten? Dapat pahala puasa Arafah? Jawabannya dapat. Alasanipun apa, Bu? Sebabipun apa? Alasannya adalah bahwasannya seseorang ini, jadi man mamaridul abdu au safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan mukiman, bahwasannya seseorang ini itu apabila sedang safar atau sakit, ketika sakit atau safar, maka akan ditulis baginya pahala amalan yang biasa dikerjakan ketika sehat, ketika mukim. Sehingga ketika seseorang biasanya puasa Arafah, setiap tahun rutin puasa Arafah, kemudian di tahun ini haji sehingga tidak bisa puasa Arafah karena memang sedang safar ibadah haji, maka apa? Dapat pahala sebagaimana yang biasa ia lakukan ketika mukim, ketika tidak safar. Ketika tidak safar dia selalu puasa Arafah, maka apa? Maka dapat pahala puasa Arafah. Hitung ya. Sehingga
Sebaiknya bagaimana Bu ketika di hari Arafah kita diundang walimahan? Datang mboten? Datang. Di sana dikasih hidangan dimakan mboten? Eman-eman nggih. Oh, puasa cuma setahun sekali tapi. Maka datang tidak apa-apa, datang berarti tidak usah makan nggih. Kan sudah tahu kalau ini hari Arafah. Juga yang punya hajatan nggih, sebaiknya tidak napa? Bertepatan ketika hari Arafah. Ya nanti tamunya enggak pada makan nggih. Malah ngirit ya Bu nggih. Sengaja gitu nggih. Oh, sengaja kan ngirit. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di antara nilai tarbiyah yang bisa kita petik di hari tarbiyah itu adalah bahwasanya di dalam mendidik itu butuh bekal. Sebagainya tarbiyah kan mengumpulkan bekal air sebanyak-banyaknya untuk persiapan nantinya di Padang Arafah. Demikian pula di hari tarbiyah niku napa? Nilai tarbiyah yang bisa kita ambil adalah bahwasannya di dalam mendidik itu membutuhkan bekal, yaitu bekal ilmu. Bagaimana kita sebagai seorang ibu itu berusaha untuk mencari bekal ilmu sebanyak-banyaknya agar tarbiyah, agar pendidikan itu semakin maksimal, semakin berkualitas, sehingga membutuhkan bekal yang tidak sedikit. Yang mana kita terus belajar dan terus belajar untuk menjadi ibu yang baik bagi putra-putranya. Nih, karena belajar ini adalah kewajiban sampai akhir hayat kelak. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwasannya di hari tarwiyah di hari tarwiyah itu adalah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi tentang penyembelihan putranya. Sehingga di hari tersebut terdapat faedah. Jadi hari tarwiyah ini memang secara asal ini namanya berasal dari kegiatan mengalirkan air untuk minum ya, hingga puas. Dan juga sebagian menjelaskan di hari tersebut mimpinya Nabi Ibrahim atas penyembelihan putranya, sehingga terdapat faedah nilai tarbiyah yang terkandung dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam, yang mana kemarin sudah kita singgung sedikit nih, bagaimana ujian yang berat. Ujian yang berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan ujian untuk menyembelih putranya, ujian ini lebih berat daripada ujian masuk ke dalam api. Maka ketika Allah memerintahkan Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak tersebut, ketika Ismail sudah pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim,
Qala ya bunayya, Ibrahim berkata, wahai anakku, ya bunayya, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni atbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Seorang ayah yang bijak, yang tidak otoriter, yang tidak semena-mena, maka ketika mimpi tersebut langsung meminta pendapat kepada anaknya. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, "Fandur madza tara?" Wahai anakku, bapak le, bapak bermimpi. Bermimpi telah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu le? Bagaimana pendapatmu nak? Dan anak yang soleh, yang bernama Ismail, anak soleh, hasil didikan dari Nabi Ibrahim, Ismail yang bersabar mengatakan, Qala ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kalau bahasa kita nggih, mboten menapa-napa bapak, nggih, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah, Nabi Ismail itu adalah nabi yang sangat penyabar. Dan tentunya untuk menjadi anak yang soleh, bagaimana kita lihat, tentunya untuk menjadi anak yang soleh itu bukanlah sesuatu yang mudah. Akan tetapi membutuhkan taufik, tentunya taufik dan pertolongan dari Allah. Dan bagaimana Nabi Ibrahim itu di dalam mendidik keluarganya, yang mana saat itu kira-kira Ismail berusia belasan tahun dan Nabi Ibrahim 100 tahun. Tentunya usia yang mulai melemah, mulai bertumpu kepada sang anak. Saat itulah puncak kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Ya bunaya inni ara fil manam anni atbahuka. Nah, di sini ketika napa? Ketika sudah pasrah, maka napa? Falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya. Sudah berserah diri, yang mana Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelepisnya agar tidak melihat wajah anaknya, yang mana kalau kesakitan ketika proses penyembelihan berlangsung khawatir nanti akan mundur dari ujian yang berat ini. Demikian pula
agar Ismail tidak melihat pisau yang tajam tersebut. Nanti kalau lihat pisau yang tajam, nanti khawatir mundur. Jadi sudah pasrah, keduanya sudah pasrah. Nah, ketika Allah mengetahui kesungguhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kepasrahan keduanya, maka Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya apa? Qad saddaqta ru'ya, maksudnya adalah, wahai Ibrahim, angkatlah tanganmu, hentikan penyembelihan tersebut, karena engkau sudah menjalankan perintah dalam mimpimu. Allah tidak butuh dengan darah anakmu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Akhirnya apa? Akhirnya Allah menurunkan tebusannya. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, ini ujian yang berat. Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana ujian yang berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan kalau kita ingat nih, bagaimana peristiwa bersejarah yang dilakonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana kisah beliau bersama sang istri yang bernama Hajar. Ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Yang mana ibu-ibu, di dalam mendidik anak itu harus berhusnudzon. Nih, di dalam mendidik itu butuh untuk berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana ketika kita dalam mentarbiyah anak-anak selalu berhusnudzon kepada Allah, sebagaimana husnudzonnya Ibrahim dan keluarganya kepada Allah. Sebagaimana dalam sebuah kisah, ketika suatu hari Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya, maka tiba-tiba beliau memerintahkan kepada istrinya yang bernama Hajar agar mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya yang masih kecil. Maka Hajar pun segera berkemas-kemas untuk napa? Melakukan perjalanan yang sangat panjang. Pada saat itu Nabi Ismail masih bayi dan belum disapi. Ibu-ibu, kita sangat mengertosi bagaimana beratnya perjalanan bawa bayi yang belum disapi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan, sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan. Kemudian beliau masuk ke daerah Jazirah Arab.
Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman. Tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kondisi yang menandakan bahwa tempat itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Tiba-tiba Bu, tiba-tiba gini-gini, di lembah tersebut Ibrahim turun dari punggung hewan tunggangannya. Kemudian Nabi Ibrahim menurunkan istri dan anaknya dari hewan tunggangan tadi. Setelah itu, coba bayangkan nih. Setelah itu tanpa berkata-kata, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di sana. Cuma diem saja ditinggal, Bu. Dan mereka berdua, Hajar dan Ismail, hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan tempat tersebut. Hajar Ismail ditinggal sendirian. Kira-kira kaget nggak Bu Hajar? Kaget nih? Tentu saja Hajar terkejut diperlakukan demikian. Akhirnya Hajar pun membuntuti suaminya dari belakang. Hajar membuntuti suaminya dari belakang seraya bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau akan pergi? Apakah engkau tinggalkan kami tanpa teman di lembah yang tidak ada sesuatu apapun di sini? Mendengar pertanyaan istrinya Hajar, Ibrahim tidak menjawab pertanyaan istrinya sedikit pun. Nabi Ibrahim terus berjalan. Akhirnya Hajar kembali mengulangi pertanyaannya. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri. Hajar paham bahwasanya Allah lah yang memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian Hajar pun bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi meninggalkan kami di sini? Maka Ibrahim pun menjawab, "Benar." Kata beliau apa? Benar. Begitu mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim, langsung istri yang solehah, istri yang beriman itu langsung berkata, "Idzan la yudhayyi'unallah." Kalau memang ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan mentelantarkan kami. Apa faedah yang bisa kita ambil Bu dari kisah tersebut? Kita lihat, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah. Mereka amat yakin bahwa selagi bersama Allah, maka tidak akan mungkin terlantar. Tidak ada yang dapat mencelakainya, tidak ada yang dapat melukainya. Beda kalau zaman sekarang, ibu-ibu,
bisa kita lihat banyak orang yang frustasi dalam hidupnya. Banyak orang yang sengsara hidupnya. Ternyata bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka sengsara, mereka susah karena sedikitnya husnudzon kepada Allah. Sedikitnya baik sangka mereka kepada Allah. Padahal nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan apa? Dibandingkan kesusahannya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman nih dalam hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi manusia niku nggih, manusia wajib berbaik sangka kepada Allah apapun keadaannya. Karena Allah akan menyikapi hambanya sesuai dengan prasangka tersebut. Jika hamba tersebut berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan keputusan yang baik untuknya. Sebaliknya nih, sebaliknya apabila hamba berburuk sangka kepada Allah, berarti dia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah untuknya. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya. Penting sangat, husnudzon kepada Allah. Jadi seorang hamba yang bijak itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah di dalam setiap keadaannya. Jika diberi nikmat, dia merasa bahwa ini adalah karunia Allah. Dia tidak sombong, tidak besar kepala. Sebaliknya jika didera dengan kesusahan, penderitaan, ujian ekonomi, maka dia pun juga merasa bahwasannya Allah sedang mengujinya agar mendapatkan derajat yang tinggi. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai seseorang itu menganggap Allah tidak adil. Allah zalim, na'udzubillah. Jadi seorang ibu harus belajar dari Hajar. Jadi kita harus belajar dari Hajar. Seorang wanita yang baru punya anak bayi, kemudian ditinggal suaminya di padang pasir yang gersang. Akan tetapi Hajar yakin jika ini perintah Allah, maka Allah tidak akan mentelantarkannya. Allah pasti akan membantunya. Yang mana kisah ini bukan hanya untuk Hajar saja. Dan kisah ini bukan hanya untuk zaman itu saja, namun kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman dan masa. Bahwasannya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah
di dalam setiap kondisi dan keadaan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus yakin orang yang tekun beribadah kepada Allah, yang berakidah benar, akidahnya lurus, menegakkan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, menjalankan perintah agama, menjauhi larangan agama, pasti mereka tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah. Bikin apa? Pelajaran berharga bahwasanya di dalam mentarbiyah, dalam mendidik anak harus banyak-banyak khusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Juga ketika kita mendidik anak, merawat anak, itu juga harus bersemangat. Bersemangat di dalam menjemput rizki, bersemangat dalam mencari rizki yang halal. Karena dalam kisah tersebut Bu, setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwah di jalan Allah, Hajar menyusui Ismail. Sementara kita bayangkan nih, menyusui dalam terik yang panas, makanan sedikit, minuman sedikit. Ketika Hajar menyusui Ismail, sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas terik matahari saat itu sangat menyengat, hingga terasa begitu kering kerongkongan itu. Akhirnya apa Bu? Setelah 2 hari, air yang dibawa habis, air susunya pun mulai mengering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanan pun habis. Akhirnya apa? Hajar gelisah, Hajar khawatir. Ada perasaan khawatir yang menghantuinya. Sang bayi Ismail akhirnya apa Bu? Mulai menangis karena kehausan. Seorang ibu kalau bayinya nangis bingung, okay? Akhirnya sang ibu pun meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Hajar akhirnya berlari-lari kecil. Ya, dia berlari-lari kecil sampai ke kaki bukit Shofa. Kemudian mendaki bukit tersebut, diletakkan kedua telapak tangannya di keningnya untuk melindungi pandangan matanya dari terik matahari yang sangat menyilaukan. Hajar menengok ke sana kemari, mencari ada sumur enggak, ada orang lewat enggak, mencari kafilah atau rombongan dagang yang lewat, ada berita tidak. Namun ternyata tidak ada apapun yang tertangkap pandangan matanya. Akhirnya apa? Hajar bergegas turun ke bukit Shofa dan kembali berlari-lari kecil sampai di bukit Marwah. Kemudian beliau naik ke atas bukit tersebut. Barangkali dari sana beliau melihat orang yang lewat, akan tetapi ternyata tidak membuahkan hasil. Akhirnya Hajar pun turun dari bukit Marwah untuk menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, Hajar kembali bingung. Dia kembali ke bukit Shofa dan mendaki ke atasnya.
kemudian ke Bukit Marwah dan naik ke atasnya. Hajar bolak-balik antara dua bukit, Safa dan Marwah, sebanyak berapa kali? 7 kali. Akhirnya apa, Bu? Akhirnya ternyata airnya di mana, Bu? Di dekat Nabi Ismail, ya? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut? Kita lihat, ibu-ibu, ya? Kesungguhan Hajar di dalam mencari air. Bagaimana kita lihat Hajar mengerahkan segala tenaganya bolak-balik dari Safa dan Marwah. Beliau terus berusaha walaupun akhirnya ternyata air tersebut ternyata ada di dekat anaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Napa pelajaran ini pun? Untuk bersungguh-sungguh di dalam menjemput rizki, yaitu dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena sejatinya kita itu diperintahkan. Jadi kita itu diperintahkan bukan hanya untuk melihat hasil, akan tetapi yang penting adalah apa? Kita itu diperintahkan untuk memaksimalkan usaha dan tenaga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "La an yahtatiba ahadukum khusmatan ala dhahrihi khairan min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah." Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang mencari seikat kayu bakar. Cari apa? Seikat kayu bakar. Sekarang masih ada enggak yang mencari kayu bakar? Masih wonten nggih? Kalau dulu mbah-mbah niku napa, Bu? Kalau yang kakek-kakek itu mencari kayu bakar mungkin. Kalau mbah-mbah putri itu cari godong gedang. Ini apa, Bu? Dijual. Jadi ada pohon pisang. Itu kan ada daunnya. Daunnya itu apa? Diambil, itu dijual di pasar. Karena daun pisang niku nggih laku. Nek daun jati laku mboten, Bu? Saiki nek enten hajatan niku ngagem daun pisang, daun jati mboten? Atau sekarang kertas minyak? Kertas minyak nggih. Jadi Rasulullah SAW bersabda, seorang yang mencari seikat kayu bakar, kemudian dia mengusungnya, meminggulnya di atas pundaknya. Orang yang seperti ini jauh lebih mulia. Jauh lebih mulia dibandingkan orang yang meminta-minta kepada orang lain, entah dia diberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadih." Tidak ada makanan yang lebih baik daripada apa yang dimakan oleh seseorang dari hasil jerih payahnya sendiri. Makanan yang terbaik adalah makanan hasil jerih payahnya sendiri, hasil keringatnya sendiri. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, meskipun kita dituntut untuk berusaha,
bekerja secara maksimal bukan berarti bahwa kita diperbolehkan sebebas-bebasnya. Sehingga tetap bekerja keras menjemput rezeki Allah, tapi harus tetap memperhatikan batasan halal dan haram. Kita sebagai orang tua harus berhati-hati, jangan sampai memasukkan barang haram ke dalam tubuh kita dan tubuh anak-anak kita. Karena tubuh yang tumbuh dari harta yang haram tidak ada tempat kembali untuknya melainkan neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin abada. Tidak akan masuk surga selamanya. Siapa yang tidak akan masuk surga selamanya? Daging yang tumbuh dari harta yang haram. An-naru awlabi. Maka nerakalah yang pantas untuk menjadi tempat tinggalnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Makanan yang haram bukan hanya daging babi, akan tetapi daging sapi pun bisa berubah menjadi haram apabila membelinya dengan uang hasil korupsi. Minuman haram bukan hanya whisky, namun wedang kopi pun nih bisa berubah jadi haram apabila dibeli dengan uang hasil kolusi. Maka seseorang itu harus waspada. Iya. KKN apa Bu singkatannya pun? Korupsi dan nepotisme. Nah, kalau disebut KKN itu haram ya. Ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana nggih seseorang itu nggih sungguh-sungguh dalam menjemput rezeki Allah tapi tetap memperhatikan batasan halal dan haramnya. Kemudian ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya adalah napa? Urgensi pentingnya mendidik keluarga. Pentingnya mendidik keluarga. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapatkan taufik dari Allah, kemudian juga pendidikan dari ibunya. Dan Hajar tidak akan menjadi seorang wanita penyabar bila tidak diberi petunjuk oleh Allah dan tentunya dididik oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Ismail jadi penyabar, Hajar juga penyabar. Itu napa? Tentunya setelah taufik dari Allah adalah tarbiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan pula menjadi seorang yang sabar kecuali apa? Karena ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Ibu-ibu yang dihormati Allah, keberhasilan Nabi Ibrahim di dalam mendidik anak istrinya bukanlah pekerjaan yang ringan. Bukanlah apa, tidaklah bisa didapat dalam waktu yang singkat. Karena mendidik itu merupakan pekerjaan yang berat, membutuhkan waktu yang panjang.
yang mana Nabi Ibrahim secara terus-menerus memberikan contoh peragaan ketaatan seorang hamba kepada Allah dalam segala hal. Nah, peragaan ketaatan seperti inilah yang selalu ditangkap dan dihayati oleh putranya Ismail dan juga ditangkap oleh sang istri yaitu Hajar. Sehingga apa? Peragaan ketaatan inilah yang terpatri dalam jiwanya. Nah, sekarang ibu-ibu yang terhormati Allah, coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik untuk putra-putri kita? Sudahkah kita memberikan contoh yang baik untuk putra-putri kita? Sudahkah kita mendoakan mereka di dalam sujud-sujud kita? Pengen anak soleh, tapi ketika sujud jarang doakan anaknya. Sudahkah kita mendoakan anak-anak di dalam sujud-sujud kita agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha? Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita menyelamatkan anak-anak kita dari lingkungan yang rusak, dari lingkungan yang buruk, dari pengaruh teknologi, pengaruh HP, pengaruh internet, pengaruh tontonan-tontonan? Jadi ibu-ibu yang terhormati Allah, untuk mendapatkan generasi yang ideal itu butuh perhatian, butuh pengorbanan yang sangat besar, bahkan harus diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan yang sangat tinggi. Makanya nggih, sangat aneh. Napa? Sangat aneh. Jika seandainya kita merindukan lahirnya generasi pejuang, sementara perhatian dan pengorbanan yang diberikan untuk itu masih sangat kurang. Atau mungkin pengorbanan dan perhatiannya sudah cukup besar, akan tetapi belum proporsional. Kebanyakan orang tua, perhatian dan pengorbanannya hanya diberikan dalam hal-hal yang bersifat materi, bukan pada spirit dan rohaninya. Sehingga apa Bu? Anak-anak kita itu membutuhkan perhatian yang serius dari kita para orang tua, perhatian yang serius dari para guru, bahkan juga pemerintah. Anak itu kalau sudah kecanduan HP, itu harus apa? Tegas di situ. Jadi jangan dibiarkan anak seharian main HP terus. Ya mungkin orang tua nyaman, nggak diganggu. Ada nggak Bu kita? Ini HP jangan ganggu ibu. Ibu juga baru sibuk ini. Sibuk main apa? Main HP. Jadi sekarang orang tua niku napa? Ya biar anak nggak ngerusui ibunya, dibelikan HP sendiri, ngatain nggih. Jadi jangan sampai hanya aspek intelektualnya yang diperhatikan, akan tetapi mental dan spiritualnya memprihatinkan. Jangan kita bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak. Jadi ada sifat, apa nggih? Ada karakteristik. Jangan sampai seseorang itu bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak saja, akan tetapi semakin hari akhlaknya semakin rusak.
perilakunya semakin jauh dari agama. Ibu-ibu yang dihormati Allah, kita itu sangat mengendambakan generasi yang bertauhid, generasi yang berkarakter, berakhlak mulia, tekun beribadah. Kita itu punya impian, punya impian anak yang patuh dan hormat kepada kedua orang tuanya. Kita mengharapkan generasi yang selalu siap pakai, siap menghadapi benturan dan tantangan hidup. Kita butuh generasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja dengan penuh dedikasi, memiliki banyak nawal inisiatif, serta generasi yang siap berkorban sebagaimana yang diperagakan oleh sosok Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Hajar dan Ismail alaihissalam. Sehingga ibu-ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, besok ketika di hari Arafah jangan lupa berdoa. Nih, perbanyak napa? Perbanyak doa. Karena apa, Bu? Karena sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Perbanyak doa, doa minta keturunan yang soleh dan solehah. Doa agar Allah memperbaiki anak-anak kita. Karena sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Sebagaimana hadis dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah." Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Terus minjing nek saged, hari Arafah niku ampun terlalu banyak kesibukan dalam urusan dunia. Jadi hari Arafah niku napa, Bu? Harus lebih menyibukkan diri dengan ibadah, terutama doa. Karena hadisnya sampun jelas nggih, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Para ulama menjelaskan maksud sebaik-baik doa niku napa? Maksudnya adalah doa yang paling cepat dipenuhi dan paling cepat dikabulkan adalah doa di hari Arafah. Sehingga mangke ampun kesupen nggih, perbanyak doa di hari napa? Di hari Arafah. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa harus sibuk beribadah? Bahkan para ulama salaf, para ulama salaf dahulu nih, itu saling memperingatkan, saling menasihati di hari Arafah untuk sibuk dengan ibadah dan memperbanyak doa. Para ulama salaf itu menasihati jangan terlalu banyak bergaul dengan manusia di hari Arafah. Seorang tabi'in yang mulia yang bernama Atha bin Abi Rabbah, beliau mengatakan kepada Umar bin Al-Warad, Atha menasihati, jika engkau mampu mengasingkan diri di siang hari Arafah, maka lakukanlah. Napa? Jika engkau mampu mengasingkan diri di siang hari Arafah, maka lakukanlah. Perbanyak doa. Napa? Setelah matahari tergelincir, setelah duhur sampai maghrib.
Dan doa ini apa? Terutama di jamaah haji yang wukuf dimulai dari siang hari setelah matahari tergelincir ke barat ya. Itu ketika masuk waktu duhur sampai terbenam matahari. Terutama bacaan di sore hari di senja hari Arafah. Sampun hafal dereng ibu-ibu. Apa bacaan di sore hari hari Arafah? Pun hafal nggih? Doa yang dibaca di senja hari Arafah. Dalam hadis yang marfu. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, hadis riwayat Tabrani, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna asyata Arafah. Kalimat utama yang aku dan para nabi ucapkan di senja hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampun hafal ibu ini? Kan sering kita baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, segala pujian, dan Allah menguasai segala sesuatu. Terus ibu-ibu, nanti di hari Arafah jangan lupa doa meminta kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka. Kenapa bu? Karena hari Arafah itu adalah di antara hari yang mana Allah memvonis, ya Allah paling banyak memvonis hambanya bebas dari neraka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Ma min yaumin aksara min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Jadi hari Arafah niku di antara hari yang mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari neraka. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah. Allah mendekati mereka, kemudian Allah menampakkan keutamaan mereka di hadapan para malaikat. Fayaqulu ma arada haula. Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang tepat ibu-ibu, doa mustajab tersebut umum, sifatnya umum, baik bagi yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Karena keutamaannya adalah keutamaan waktu, keutamaan hari, yaitu hari Arafah. Sedangkan yang berada di Arafah, yang wukuf di padang Arafah, berarti niku napa? Menggabungkan antara keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Masya Allah. Jadi yang wukuf niku menggabungkan keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Nah, berarti mungkin hari Arafah perbanyak doa. Doa napa mawon nggih? Doa dunia kita, akhirat kita. Kalau kita lihat bu, para ulama niku kalau sedang wukuf di Arafah itu doanya panjang sekali, berjam-jam itu kuat mengangkat tangan mumpung masih di
Allah sedang wukuf di Padang Arafah. Sedangkan kita baru doa sedikit saja, sudah apa Bu? Sudah bingung mau yang diminta apa lagi. Pernah Mbak Tereng Bu, doa niku jam-jaman mengangkat tangan. Kalau para ulama ketika wukuf di Arafah niku nggih Masya Allah doanya niku napa? Berjam-jam. Sehingga jamaah haji disunahkan agar tidak berpuasa, agar kuat napa? Kuat dalam berdoa. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, puasa Arafah itu adalah kesempatan untuk menghapus dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu alallah ayukaffiru sanatal lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Jadi siyamu yaumi Arafah, puasa Arafah niku napa tanggal 9 Dzulhijjah. Pertanyaan pun ibu-ibu, kita nanti puasa Arafahnya hari Sabtu atau hari Ahad? Sabtu napa Ahad? Kenapa Ahad? Senin pun Idul Adha. Puasa Arafahnya maksudnya. Puasa Arafahnya Sabtu atau Ahad? Ahad nih, karena tanggal 9-nya adalah hari Ahad. Tapi jamaah haji wukufnya hari Sabtu niku. Oh, kita ikut negara Indonesia nih. Puasa Arafah dinamakan puasa Arafah kenapa Bu? Karena jamaah haji sedang wukuf di Arafah itu. Puasa Arafah itu dikaitkan dengan waktu atau dengan tempat? Waktu nggih. Dados karena kita lebarannya enggak bareng dengan Saudi nggih. Saudi kan duluan Bu nggih. Saudi itu Idul Adha-nya hari Ahad. Jadi kita puasa Arafahnya tanggal pinten? Hari Ahad. Tapi kalau pingin hari Sabtu berpuasa itu mboten apa-apa. Itu juga bagus. Nggih, karena pada saat itu nggih jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Kan juga kita dianjurkan memperbanyak napa? Puasa. Sehingga nek menawi kita pengin berpuasanya hari Ahad saja niku nggih bagus, atau pengin tanggal 8 dan tanggal 9 niku nggih bagus. Karena nggih bisa hari Ahad saja karena kita ikut pemerintah nggih tanggal 9, atau yang lebih aman pahalanya yang lebih banyak nggih bisa napa tanggal 8 dan tanggal 9, hari Sabtu dan hari Ahad. Karena napa? Pahala puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Terus ibu-ibu, nggih, ampun kesupen, perbanyak zikir di hari Arafah. Nggih. Perbanyak napa? Perbanyak takbir. Karena apa Bu? Karena di hari Arafah itu adalah hari apa? Hari pertama takbir muqayyad. Jadi kan ada takbir muqayyad, takbir yang berkaitan dengan waktu tertentu, takbir setelah sholat 5 waktu. Jadi takbir muqayyad, takbir setelah selesai sholat 5 waktu itu dimulai tanggal pinten? Tanggal pinten Bu?
tanggal 9. Kalau takbir mutlak tanggal 1 Dzulhijjah. Takbir mutlak niku tidak terkait waktu dan tempat, bebas memperbanyak takbir. Tapi kalau takbir muqayyad setelah sholat 5 waktu itu dimulai tanggal pinten? 9 setelah sholat subuh. Tanggal 9 setelah sholat subuh sampai tanggal pinten? Tanggal 13 setelah asar. Sampai napa? Sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah atau hari terakhir dari hari tasyrik. Nah niku mangke kita perbanyak napa? Takbir muqayyad setelah sholat 5 waktu nggih di tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Dimulai tanggal 9 waktu subuh, berakhir tanggal 13 waktu asar. Perbanyak nawa, perbanyak takbiripun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nggih makaten ibu-ibu ingkang saged kita bahas ing kesempatan menika. Saderengipun kita akhiri. Wonten pertanyaan mboten? Nggih monggo. Orang tua yang mengisi anaknya dengan semisal mungkin anaknya berbakat atau anaknya sulit diatur, itu bagaimana sikap orang tua berprasangka buruk berprasangka baik kepada Allah padahal orang tuanya sudah bertobat karena dulu mendidiknya kurang nih. Bagaimana sikap orang tua untuk bisa berprasangka baik kepada Allah. Kemudian yang kedua, saya pernah membaca bahwa untuk pas hari Arafah itu memperbanyak doa apa itu ada dari yang dikatakan. Nggih. Kalau kita zikir pagi sore sekalian mengajari anak dengan cara berbareng-bareng kan mungkin enggak ada ininya ya Ustaz, enggak ada apa. Contohnya yang berbareng-bareng ya Ustaz. Nggih. Nggih, matur suwun Ibu. Nggih, masyaallah, barakallahu fiik. Nggih, pertanyaan yang sangat penting sekali nggih. Berkaitan dengan bagaimana kita nggih, bagaimana orang tua itu berbaik sangka kepada Allah jika seandainya diuji dengan anak yang mungkin belum soleh. Kita katakan belum soleh karena ada harapan nggih. Ada prasangka baik bahwasanya Allah nanti lah yang akan memberikan hasil yang terbaik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ujian berupa anak, anak yang tidak soleh itu juga dialami oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anak yang durhaka. Sehingga di sini yang penting adalah bagaimana ketika orang tua diuji dengan anak yang tidak soleh, maka memang benar yang pertama adalah introspeksi diri, muhasabah. Barangkali dulu
kurang maksimal atau kurang perhatian dalam mendidik anak. Itu sudah benar, sudah bagus. Jadi adanya taubat, penyesalan, penyesalan dan apa? Tentunya terus mendoakan anaknya agar diberikan petunjuk. Karena memang orang tua itu hanya bisa berusaha, perbanyak doa, perbanyak sebab, ikhtiar. Namun yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Bahkan para nabi pun ada yang istrinya durhaka, anaknya durhaka. Adapun berhusnudonnya, berbaik sangkanya adalah apa? Dengan tetap optimis, dengan tetap terus berdoa. Jadi bentuk husnudonnya adalah dengan tidak meninggalkan doa. Karena kalau orang itu sudah meninggalkan doa, berarti dia berburuk sangka kepada Allah. Jadi dia tetap berdoa agar Allah memberikan hidayah dan membukakan pintu hati anaknya. Dan dia berbaik sangka bahwasanya suatu saat nanti Allah akan memberikan hidayahnya. Ngerti nggih? Jadi bentuk husnudzonnya adalah terus apa? Semakin berdoa, karena hati manusia itu di tangan Allah. Allah lah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Ngerti nggih? Jadi bentuk berbaik sangkanya adalah dengan tetap berdoa, tetap menasihati, tetap apa memaksimalkan ikhtiarnya. Katanya itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah doa sapu jagat. Doa apa? Doa sapu jagat. Bahasanya apa Bu? Sebatas yang saya pahami bahwasannya apa? Memang doa sapu jagat ini adalah doa yang paling apa? Paling sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama apa? Terutama bahwasannya doa yang dianjurkan untuk banyak dibaca, yang doa tersebut dikenal oleh orang Indonesia dengan doa sapu jagat. Niku napa? Bisa kita lihat dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Bahasanya napa? Fa'idha qadaitum manasikakum fadkurullaha kadikrikum aba'akum aw asyada dikra. Faminan nasi mayakulu rabbana atina fid dunya hasana fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum mayakulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Para ulama menjelaskan, disunahkan membaca doa sapu jagat di hari tasyrik. Di hari apa? Di hari tasyrik. Karena doa sapu jagat doa yang memiliki banyak keutamaan, doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena minta kebaikan dunia dan akhirat. Ngaten nggih? Jadi nanti termasuk hari Arafah nggih. Napa perbanyak doa sapu jagat? Karena ini doa yang napa? Doa yang mengumpulkan seluruh kebaikan. Karena isinya kan juga minta surga, minta kebaikan dunia akhirat dan minta dijauhkan dari api neraka. Dan tadi ini hari yang paling banyak Allah memvonis hambanya bebas dari neraka, hari Arafah. Jadi doa sapu jagat itu juga doa yang sangat cocok nih, sesuai dengan apa keutamaan hari Arafah. Itu napa? Hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka. Sehingga nih, doa sapu jagat bisa diperbanyak di hari Arafah atau di hari napa? Tasyrik. Ngaten nggih? Wallahu taala a'lam. Kemudian yang pertanyaan ketiga tadi tentang napa? Oh iya, zikir pagi dan petang.
secara asal memang zikir pagi dan petang niku sendiri-sendiri. Tapi dalam rangka taklim, dalam rangka pengajaran boleh bareng-bareng. Boleh bareng-bareng dengan apa? Suara yang keras. Bahkan setelah sholat berjamaah, dalam rangka mengajari jamaah zikir setelah sholat juga tidak mengapa. Doanya apa? Doanya keras, terus bareng-bareng. Tapi setelah semuanya bisa, ya nanti zikirnya apa? Sendiri-sendiri. Jadi mboten napa-napa nggih, ketika apa? Berzikir, mengajari zikir dalam petang niku napa? Dengan suara yang keras dan bareng-bareng dengan anak dalam rangka napa? Mengajari. Nanti kalau sudah hafal, nggih, bisa sendiri-sendiri. Wallahu taala a'lam. Wonten malih terakhir? Nggih, monggo. Ayahnya itu punya riwayat tensi tinggi. Nih. Misalnya anaknya berulang itu nggak berarti menegur yang menegur dengan tegas itu nggak berani. Nih. Nih, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan yang penting sekali nih, terutama ketika diuji dengan anak yang mungkin kurang manut, nih, kurang apa patuh dengan orang tua, dan orang tua juga dapat ujian berupa tensi yang tinggi. Ya kalau marah-marah nanti malah tensinya nopo naik itu nih. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk menegur anak itu tidak perlu dengan nada yang tinggi. Tidak perlu nada yang tinggi, tidak perlu berteriak, tidak perlu dengan nada yang keras. Dalam menegur itu yang penting adalah ketegasan. Jadi beda antara tegas dengan kasar, dengan keras. Seseorang bisa tegas tapi lembut dan mengatakan, "Nak, tidak, nggak boleh." Karena ya tadi kalau dengan teriak-teriak, dengan nada yang tinggi, yang kasar, ya nanti tensinya malah naik. Sehingga ketika dalam kondisi tersebut, bagaimana orang tua itu berusaha punya wibawa di hadapan anak. Ini masalahnya nih. Jadi PR kita bersama, bagaimana anak itu nih benar-benar menghargai, menghormati orang tuanya. Dan tentunya ini adalah dengan tarbiyah. Ada tipe orang tua niku nggih, lihat anaknya bermain di luar, terus ini padahal waktunya mandi, sekedar dilihat gitu saja langsung apa, Bu? Dilihat, enggak ngomong apa-apa. Cuma dilihat dengan tatapan yang agak serius itu nggih, langsung apa? Langsung balik ke rumah. Ada yang harus teriak-teriak dulu, nih. Ayo mandi nggak? Kalau nggak mandi bawa sambil bawa sapu nih bu, nih. Ayo mandi nggak sambil bawa sapu? Nih. Terus napa bu? Ketika dapat ujian seperti itu, yang penting adalah napa? Ya terutama anak yang sudah SMP nih, itu kan sudah istilahnya nggak cocok kalau dikerasi, dikasari. Lebih napa dari hati ke hati, lebih dari napa? Kelembutan. Yang namanya keras, kasar itu nih untuk segala usia nggak cocok. Jadi yang penting apa? Lembut tapi tegas. Kata nih, yang inilah kita belajar bareng-bareng. Bagaimana lembut tapi tegas. Tegas nih kok nih, kalau sudah peraturan ya setegak kan. Buat anak itu nangis, gulung kuming, boys, anaknya teriak-teriak, tantrum gitu. Tapi kalau sudah peraturan harus dilaksanakan, atau harus tegas.
Wallahu ta'ala a'lam. Kata ibu, ingat sakit kita bahas ing kesempatan menikah. Mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang lihpun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.